Baku selama musim kemarau. Ya, sekarang air baku kita mengalami penurunan ya sebanyak 50%. Jadi 50%-nya yang masih tersisa seperti yang di bapak-bapak sekalian lihat di air inlet masuk. Ya, itu kasat mata kita bisa melihat kalau dia full dia akan mengepul dan tebal dengan ketinggian yang berapa senti. Tapi ini hanya menipis. Itulah tandanya bahwa air kita mengalami penurunan debit air baku. Nah, upaya-upaya yang dilakukan kejadian untuk mencukupi kebutuhan konsumen? Kalau upaya yang bisa dilakukan untuk musim kemarau, untuk menambah air baku, memang tidak bisa. Karena apa? Itu kan dari atas, dari pemberian dari yang di atas ya. Tetapi kita memaksimalkan yang ada sebanyak 50% itu kita olah semua untuk mendistribusikan dari IPA 3, IPA 1, IPA 2 dibagi dengan konsekuensinya ya, karena jam operasional kita tadi pendek karena pompa distribusi tidak bisa berjalan penuh, akibatnya ada jam-jam tertentu dia harus mati pompa. Nah, kalau pada saat mati pompa itu berarti pelayanan kita tetap nggak bisa maksimal ke lapangan. Paling-paling kita hanya bisa mendistribusikan berapa jam satu hari. Itu. Nah, Bu, untuk IPA di sini lagi kan biasanya menjadi andalan PDAM Bu, ya, musim-musim kemarau. Untuk kondisi sekarang gimana? Nah, ini yang kita mau kunjungan ke lokasi. Tapi sepanjang kami yang kami paham sih, memang dia ada mengalami pasang surut. Pada saat pasang surut itu, kita tidak maksimal tangkapannya. Kemudian intake-nya mungkin sudah mengalami penurunan debit air. Kemudian itu kalau memang ada hal tertentu di situ kita harus perpanjang pipa hisap. Himbauan ke masyarakat Bu untuk menghemat masyarakat air, supaya kalau pada saat air mengalir tolonglah ditampung dengan baik, kemudian hemat-hematlah dengan air ya. Karena ini kondisi bukan kita maunya PDAM ya.